It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oke ya teman-teman, sekarang kita sudah bisa download Diskia di Play Store dan di sini gue mau sedikit berbagi trik untuk rerollnya ya. Untuk pertama kalian usahakan pakai yang GUIS dulu. Nanti di akhir video yang gue kasih cara tutorial rerollnya ya. Di sini kita coba gameplaynya dulu. そこはどんな海よりも深く、どんな闇よりも暗い場所にあるという。 プリニス! 頑張るっす! Seperti yang gue baca di forum atau gue cari infonya, untuk karakter terbaik atau yang termasuk karakter S rank di versi Jepang itu ada Palpatores, Lahar sama Disco. Jadi karakter 3 itu yang sangat diperluin nanti di game. Oke, kita di awal-awal dikasih satu hero bintang 4 dan bisa kita pilih dulu ya. Oke, kita langsung aja klik ini. Di sini kalau enggak, oke, ini bisa diganti ya dengan cara striver. Jadi kita ganti lagi, cari aja sampai yang kita pakai next Palpatores. Jadi kita langsung pilih ini aja. Ini kita selesaiin aja dulu tutorialnya. Asik! Punya! Ikusyo! Punya! Asik! ピョン!
のスリル最高ね。しょうがないわね。Untuk di bagian sini kita sudah bisa nambah speednya di kali 2 sama bisa kita ubah ke auto. Tapi di sini gue nambah lagi dulu.俺に任せな。サイドチェストウルバイセップス。俺に任せな。クライムザー！やつ！教育してやる。やつ！力！やつ！やつ！行くぜよ！ハリス！俺に任せな。はっ！やつ！教育してやる。やつ！行くぜよ！ハリオ！やつ！やつ！行きます！ハリオ！やつ！参ります。はい、やつ！俺に任せな。やい、オッケー！よっしゃ！Oke, kita klaim aja ini ya. Kalau sudah klaim, langsung aja kita pergi ke summon.
kita close saja. Untuk di summon yang pilih yang ini ya, kita langsung aja gacha yang kali 10. Oke, ada satu bintang pakainya. Seraphine ini sebenarnya lumayan bagus sih, tapi gue mau cari lahar sih atau disco. Jadi jika kalian mau reroll nanti kita close aja ini ya, kita masuk ke manager file atau yang gue gunain di sini itu explore. Oke, kita udah masuk ke explore-nya. Kita pilih Android, OBB, terus, nah ini nih, kita rename namanya, tambahin angka 1 aja di akhir. Setelah itu kita masuk ke pengaturan, cari aplikasi Diskia-nya. Kita hapus aja datanya. Terus kita ke manager file lagi atau yang gue gunain explore. Kita kembalikan namanya seperti asal. Kalau udah tinggal masuk aja lagi ke gamenya dan pakai gue akun seperti semula.